Jika kalian ingin mengukur moral baik seseorang, ukurlah dari bagaimana dia mencintai dan membela negaranya. Beragama belum tentu moralnya baik, belum tentu banyak tuh guru ngaji menghajar muridnya sendiri, banyak. Dengan beragama moral orang itu belum tentu baik. Tapi, kata Abu Bakar Ahmad Ad Dinawari, kalau kalian itu mencintai negaranya dan membela negaranya, maka kamu itu sudah dianggap sebagai orang yang bermoral baik. Kenapa? Manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh penduduk di negara itu. Tapi, kalau kalian beragama dan kalian merasa bermoral baik, itu hanya bisa dirasakan oleh kalian sendiri. Makanya, ajaran apapun ketika meminta kalian untuk mendegradasi dan mendevaluasi. Kecintaan kalian kepada negara ini, kalian itu sama artinya diminta untuk tidak bermoral baik.